بسم الله الرحمن الرحيم بشهادة الفضيلة الحاكم العادلين فيا الحاضرون المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أما بعد معاشر المسلمين para pemirsa dan para pendengar dakwah digital Spain di Mataram dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah bersua dan berjumpa kembali kita dalam edisi mimbar Jumat kali ini akan mengambil tema dengan judul mencari nafkah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar setia mimbar Jumat dakwah digital Spain di Mataram dimanapun anda berada. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Rasulullah sedang bersama para sahabatnya, maka lewatlah seseorang yang akan berangkat menuju ke tempat kerjanya. Begitu sampai di tempat kerja, maka para sahabat melihat orang ini sungguh sangat gigih, sungguh sangat giat dalam bekerja. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya orang ini berada di jalan Allah, sungguh usahanya pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh para sahabat tadi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan untuk perabotan rumah tangganya, maka dia sedang berada di jalan Allah. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari nafkah untuk orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia berada di jalan Allah. Dan yang ketiga, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri agar tidak menjadi problematika di masyarakat, agar tidak menjadi permasalahan masyarakat, menjadi permasalahan negara, maka dia berada di jalan Allah. Akan tetapi, barang siapa yang keluar rumah dengan niat untuk bekerja, tetapi niatnya untuk riya, untuk sum'ah, untuk didengar dan untuk dilihat, serta untuk dibicarain oleh orang, maka dia berada di jalan syaitan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemirsa setia dakwah digital Spain di Mataram dimanapun anda berada. Dari hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasikan bahwa ada dua orang mencari nafkah. Yang pertama ada orang yang mencari nafkah di jalan Allah. Yang kedua ada orang yang mencari nafkah di jalan setan. Untuk itu pastikan diri kita ketika keluar dari rumah, maka yakinkan bahwa kita mencari nafkah di jalan Allah, bukan mencari nafkah di jalan setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencari nafkah di jalan setan, salah satu cirinya adalah, pertama, keluar dari rumah ada niat yang tidak baik. Yang pertama, niatnya untuk pamer, niatnya untuk viral, niatnya untuk dilihat kendaraannya, niatnya untuk dibicarakan keuntungannya, niatnya untuk dilihat pakaiannya, niatnya untuk dilihat dasinya dan sebagainya. Maka ketika kita berniat keluar rumah untuk mencari rizki agar sum'ah dan riya, maka tentu kita sudah berada di jalan setan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemirsa setia Spenju, dakwah digital Spenju Mataram dimanapun anda berada, sekali lagi saya ingatkan, mari ketika kita keluar rumah, pastikan bahwa kita keluar rumah mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap niat tulus kita keluar rumah untuk mencari rezeki untuk keluarga kita, untuk orang tua kita yang sudah tua, dan untuk diri kita sendiri agar tidak menjadi permasalahan masyarakat nantinya, mudah-mudahan semuanya itu kita niatkan kita sedang mencari nafkah di jalan Allah. Mudah-mudahan semua niat kita ini sesungguhnya adalah niat untuk berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.